Berikut ini video viral seorang wisudawati berani kibarkan bendera peringatan darurat depan rektor. Momen tersebut pun dilakukan sang sarjana muda Universitas Indonesia, UI, di acara wisuda. Ia tak tanggung-tanggung, membentangkan bendera kecil bertuliskan peringatan darurat itu depan rektor. Sosok wisudawati itu juga merupakan lulusan cum laude UI. Seperti diketahui, peringatan darurat adalah sebuah reaksi imbas balek DPR RI yang nyaris menganulis keputusan MK. Sampai pada akhirnya, muncul kampanye peringatan darurat di media sosial sejak pekan lalu. Selain trending di X juga ramai pula di media sosial lainnya seperti Instagram, TikTok, hingga Facebook. Baru-baru ini, seorang wisudawati pun viral di media sosial. Sosok wisudawati tersebut adalah mahasiswi UI. Dalam rekaman video viral yang beredar di media sosial, awalnya si mahasiswi naik ke atas panggung dengan santai. Ia juga terlihat tersenyum sambil berjalan menuju rektor untuk menerima ijazah. Tak lama setelah itu, wanita tersebut lantas membuka sebuah bendera kecil dengan latar biru dan bertuliskan peringatan darurat seperti yang sedang ramai di media sosial. Pada akhirnya, postingan tersebut begitu ramai dan viral di berbagai platform. Dilansir dari tribunnews.com, aksi itu terjadi saat wisuda UI yang berlangsung pada Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Sosok wisudawan yang mengibarkan video itu adalah Judita Danuvanya. Hal ini diakui langsung oleh Judita lewat akun @jpopais saat menanggapi cuitan warganet yang kagum atas kegesitannya mengeluarkan bendera dari jubah wisuda. Judita mengaku ia sempat berlatih lebih dulu di toilet. Awalnya aku latihan di toilet VIP Balairung 5 menit sampai stres, kok ternyata susah banget. Aku selipin di lengan kiri gon, senyum lebih lebar pas jalan, so people just focus on your face, supaya orang hanya melihat wajah. Baru hadap kanan, langsung nekat, cuitnya, Minggu. Tak hanya itu, Judita juga mengunggah video dirinya mengibarkan bendera, peringatan darurat, di Instagram. Ini adalah hal yang setidaknya aku bisa lakukan karena aku memiliki platform untuk melakukannya di depan banyak orang. Tingkatkan kesadaran, tagar kawal putusan MEK tagar wisudawi, tulis Judita di captionnya, Senin, tanggal 26 Agustus tahun 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!